Atau contoh yang lain dijelaskan dari mu'alif. Yang pertama, ghair maqdur taslim, tidak susah untuk diserahkan barangnya. Yang kedua, gharar dalam bentuk akadnya. Ya, ini dikatakan oleh ahli muhasabah wal murajaah di Muassasah Madaniyah Islamiyah bahwa bentuk gharar dalam akad yaitu seperti ini. Ya, dua jual beli dibuat satu jual beli, ini gharar dalam akad. Au bi miqdari ma tablughul hasa min al-ardi wa nahwihi. Bentuk gharar yang ketiga kata muallif, ini sekarang gharar dalam ukuran. Atau dengan ukuran, saya jual kepada Anda tanah ini ma tablughul hasa min al-ardi, sejauh lemparan saya. Ya, baik tanah maupun lainnya ya. Dia mengatakan, ini saya akan lempar, akan jual tanah saya ini. Pembeli mengatakan, berapa luas Anda akan jual? Saya jual kepada Anda ya, 50 juta umpamanya, dengan ukuran sejauh lemparan saya. Ini kan tidak jelas ukuran lemparannya berapa. Bisa jadi jauh, dengan demikian 50 juta ini harganya murah, bisa jadi lemparnya pendek, dekat. Maka 50 juta ini menjadi harga yang mahal. Di sini mengenai unsur gharar maka tidak dibolehkan bila mereka telah menetapkan harga. Kalau gharornya hilang menjadi boleh dia dengan mengatakan umpamanya, ya, saya beli sejauh lemparan ini, saya jual sejauh lemparan, tapi belum disebutkan harganya. Setelah lemparannya sampai, baru dia katakan harganya sekian. Sekarang kan jelas ukurannya sampai di mana dan harganya berapa. Hilang sudah unsur gharornya. Walhasil, illatnya adalah gharar, maka apabila ada illat, ada hukum gharornya dan dilarang. Bila tidak ada illatnya, hukumnya kembali kepada hukum asal al-mu'amalat, yaitu dibolehkan. Inilah dia yang dimaksud dengan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman, bahwa hukum tersebut bersama illatnya. Di mana ada illatnya, di sana hukumnya ada, tidak ada illat, hukumnya tidak ada.